Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Masih lagi tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 13, jadikan inspirasi. Tajuk yang akan dipelajari pada hari ini, Pertua Kejayaan dalam Standar Pembelajaran 2.1.1. Dari segi standar kandungan 2.1 ini, kita akan belajar asas membaca dan memahami. Dari segi standar pembelajaran 2.1.1 ini, kita akan membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan melengkapkan 5 maklumat di dalam peta pokok dengan idea utama dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membaca dan melengkapkan 4 daripada 5 maklumat di dalam peta pokok dengan idea utama dengan betul. Mari kita belajar kemahiran membaca. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks dan boleh buka buku teks halaman 89 dengan tajuk kita Pertua Kejayaan. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat di dalam buku teks kalian. Seperti biasa, kita akan membaca dan memahami teks ini. Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk membacanya di rumah. Pertua Kejayaan. Zara di perpustakaan. Dia membaca maklumat penting tentang Pertua Kejayaan murid cemerlang. Apakah murid-murid sudah bersedia untuk menjadi murid cemerlang? Terdapat banyak cara seperti yang dinyatakan di bawah. Saya sentiasa jujur dan menjaga tingkah laku dalam pertuturan serta perbuatan. Inilah sikap amanah yang perlu ada dalam diri setiap murid. Wah, Pertua ini sangat bagus. Saya perlu bijak mengurus diri, masa serta melakukan aktiviti yang berfaedah. Pertua ini dapat menjadikan kita murid yang hebat. Bagaimanakah kamu menjaga kesihatan? Saya memastikan diri sentiasa cergas. Kesihatan mental dan fizikal perlulah dijaga dengan baiknya. Murid perlu mengambil makanan seimbang dan bersenam. Saya perlu menjadi seorang yang berdedikasi tinggi. Saya juga bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Oleh itu, tugas saya yang diberikan oleh guru perlu disiapkan mengikut masa. Berdasarkan teks yang telah dibaca dan diterangkan beberapa petua untuk menjadi murid yang berjaya. Yang pertama, kita mesti adalah mempunyai sikap jujur dan menjaga tingkah laku. Dengan kata lainnya, kita perlulah amanah ya dalam diri sendiri. Yang kedua, perlu bijak menguruskan diri, masa, melakukan aktiviti yang berfaedah. Yang ketiga, kita perlu menjadi murid yang cergas dari segi kesihatan mental dan fizikal. Macam mana kita nak jaga? Kita perlu mengamalkan ataupun mengambil makanan yang seimbang serta melakukan senaman. Seterusnya, ya, kita mesti ya mengamalkan sikap berdedikasi, iaitu bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Seperti sekarang juga, waktu PDPR, sebagai seorang murid, kamu mestilah menjalankan tanggungjawab kamu menyiapkan tugasan PDPR yang telah diberikan. Ya, sepatutnya kamu boleh bergerak sendiri untuk melakukan tugasan berdasarkan jadual yang telah diberikan oleh guru kamu. Jadilah murid yang cemerlang kerana ia amat penting untuk masa hadapan kamu. Jelasi murid-murid, pertua yang perlu kita lakukan untuk memastikan kita menjadi seorang murid yang cemerlang. Kita teruskan aktiviti yang seterusnya, mencari maklumat berdasarkan idea utama. Dalam perbincangan yang telah dibincangkan ini, terdapat idea utama iaitu perkataan yang ditulis berwarna merah. Amanah, bijak, cergas, dedikasi. Dalam huraian ataupun isi utama ini, terdapat isi lain yang menerangkan sikap-sikap yang perlu dilakukan yang melambangkan idea utama tersebut. Kita lihat satu persatu. Ya, amanah. Ya, maksud amanah, kita mesti jujur dan menjaga tingkah laku kita dengan baik. Kedua, bijak itu, kita kena pandai menguruskan diri, masa dan melakukan aktiviti yang berfaedah. Pastikan kamu waktu-waktu PDPR ini, kamu melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat kepada diri. Seterusnya, cergas, kita mesti mengambil makanan seimbang dan bersenam.
ya. Seterusnya berdedikasi, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya. Hantarlah tugasan kamu kepada guru untuk diberikan penilaian. Okay, setelah kamu dapat isi-isi atau maklumat berdasarkan idea utama ini, kamu perlu melengkapkan dalam peta pokok yang diberikan. Satu contoh telah ditunjukkan iaitu amanah. Ya, kita dah bincang tadi amanah, sikap jujur dan menjaga tingkah laku. Mari kita lihat bijak. Ya, bijak menguruskan diri masa serta melakukan aktiviti yang faedah. Kamu ambil perkataan huraian itu masukkan ke dalam peta pokok di bawah topik bijak. Seterusnya kita lihat yang ketiga. Okey ya. Idea utama itu cergas, mengambil makanan seimbang dan bersenam ialah maklumat berdasarkan idea utama. Jadi masukkan cergas di bahagian topik dia, kemudian huraian dia masukkan di bahagian di bawah tajuk cergas tersebut. Okey, seterusnya dedikasi. Ya, dedikasi menjalankan tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi masukkan bertanggungjawab terhadap tugas di bawah topik dedikasi. Okey, jelasin murid-murid, kita telah melengkapkan peta pokok ini dengan idea-idea utama yang telah diberikan. Kita teruskan dengan aktiviti latihan secara interaktif World Games, iaitu mencari idea tersurat dan idea tersirat. Kamu perlu menyirik jawapan yang diberikan berdasarkan idea tersurat ataupun idea utama yang diberikan. Ini kamu boleh lakukan secara dalam talian dengan menekan link interaktif World Game yang cikgu sertakan di bahagian penerangan video, dan kamu boleh layari permainan ini secara dalam talian. Okay, bagi murid-murid cikgu yang tidak mempunyai data internet, kamu boleh menyalin menyalin soalan ini ke dalam buku yang diminta. Okay, sampai di sini saja yang murid-murid pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin kongsikan nilai yang terdapat dalam tajuk kita iaitu kerajinan. Ya, untuk menjadi murid yang cemerlang bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan kesungguhan, kerajinan, ketekunan, ya. Kemudian mesti ada sikap berhemah dalam menghadapi apa jua tugasan yang diberikan. Jadilah murid yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab kamu sebagai murid. Ini amat penting ya untuk memastikan kamu berjaya dalam pendidikan. Okay, sampai di sini saja perkongsian cikgu dalam PDPR kali ini. Kita akan berjumpa di kelas yang lain. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.